Sejak saya umumkan pengeluaran khas KWSP yang akan mula dikreditkan secara berperingkat pada 18 April, ramai yang tanya, YB, dah 18 April ni, pasal apa tak masuk duit dalam akaun saya lagi? KWSP telah terima 5.3 juta permohonan dengan jumlah pengeluaran 40.1 bilion ringgit. Ini satu jumlah yang sangat besar. Sukar untuk KWSP menyalurkan jumlah sebesar ini dalam masa yang singkat. Kerana itulah, sejak awal lagi, KWSP dah maklumkan penyaluran dibuat secara berperingkat. Sekarang pun ada yang dah terima makluman KWSP tentang status permohonan mereka. Ada yang dapat 20 hari bulan, 21 hari bulan dan sebagainya. Memang bukan semua yang dapat pada 18 hari bulan. Jadi, jangan risau kalau permohonan anda belum diluluskan dan penyaluran belum dibuat. KWSP telah memberi komitmen mereka akan berusaha menyelesaikan semua permohonan sebelum Hari Raya Aidilfitri. Saya harap keluarga Malaysia yang terlibat dapat bersabar menunggu pengeluaran khas KWSP. Semoga baki bulan Ramadan ini kita manfaatkan dengan ibadah dan Aidilfitri dapat disambut dengan lebih ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.